今天要吃咖喱，下了班快去的。下了班快去。滑下来的那种。摘下来。对。那个换新的，这个坏掉。在哪里？就是那个水泥墙，妹妹站的那个地方，每个人都要去那边找一找。那里面很漂亮啊。像我跟阿嬷已经到了花莲，这里是花莲加咖喱 restaurant， makan dulu jam。Mulai baru udah mau jam makan dulu, terus makan nasi. Mau makan dulu, udah mau jam 2. Oke, ini kamar mandi di restoran. Bukan kamar mandi ya, WC lah. Estetik banget. Aku lagi di kamar mandi. Lagi di WC, salah lagi ngomongnya. Restoran kari. Mau dian kan? Hei. Hello， 。Alhamdulillah ini sudah sampai di hotel teman-teman. Ini hotel pertama yang untuk menginap ya. Ini hotelnya di Hualien. Ini lagi ada acara, nggak tahu acara apa. Kata simbahku sih ada wakil presiden yang mau datang ya ke sini. Nggak tahu mau acara apa. Pokoknya kurang paham lah. Di luar banyak polisi ya. Di sini hotelnya megah banget ya, gede banget ya. Namanya Wong Desok nggak pernah masuk kayak ginian ya, gumun ya guys ya. Nah, wis dari sini nanti bakal jalan-jalan di pedesaan Hualien. Tapi sayang banget ya, pemandangan di Hualien sekarang itu lagi mendung. Jadi pas aku memvideo di bagian luar itu rada gelap ya, tapi masih mending lah hasilnya, nggak gelap-gelap banget ya. Jadi mendung banget ya. Ini dari jendela hotel. Nah, ini kalau ini yang dari kamar majikanku, maksudnya yang buat nginep majikanku. Jadi ini deket laut. Megah banget, cantik banget.
Nah, di sini kita bakal jalan-jalan di pedesaan Hualien, teman-teman.站不稳了，还有，快点，但是快点，牛哎，哦，喂他，还有都，喂他。 Ya guys, jadi di sini ada air juga ya, gratis. Ini lorong hotel. Tuang air buat simbahku mau dimasak di hotelnya. Oke guys, sekarang wayanya istirahat dan besok pagi bangun pindah ke Taitung, Labas, Kaohsiung. Ini di Hualien ya. A few minutes later. Mama, ni hao, ciao. 就好，但是我觉得它那个。下的班快，下的班快。妈，你吃一口就好，因为那个酱是。<笑> Oke, okay, ini tadi mie sarapan. Pagi beres-beres langsung check out dari hotel, terus menuju ke tempat wisata yang berada di Hualien. Nah, ini kita nanti bakal ke tempat ya, kayak pedesaan gitu tempatnya, mirip-mirip di Indonesia gitu ya guys ya. Jadi tempatnya itu adem banget di pegunungan dan di situ banyak kayak kambing-kambing apa gitu, pokoknya gitulah, ada ayam juga. Banyak mirip banget di Indonesia. Pedus guys. 喂，妈，你看，要看到吗？那边好大一个嘛。Pedus, dalam pedus guys. Si mandangnya. 这还是花莲吗？嗯。还没有到台东。很大。Pedusnya itu guys. 一个箱，要十几公里。 Tinggi amat jeng. Yo, hanyao niao eta pian. Hanyao. Hanyao. Eh, kamu kenapa ngising, guys? Dan karena ini si dong xi mei da bian mei liang liang de ma. Dong wei yi shi yao. Hai, kamu ketawa dubur banget. Ah. Ah. Guys. Tembeknya. 他的小孩很小。
Medus, medusnya gede banget. Bicik, itu gelem bicik guys. Itu siapa? Enggak tahu, taca lah, ya taca lah. Itu nansen bijau ta, nage ta de nage to. Ya, senti ya ta. Jojo hao yun, itu na bing, yang cermin. Taman hoja. Woi, cien jamnya sai dong, woi, ham hoja. Ay ya, ni kan, na bing. 好臭，你要戴口罩。好臭，大便的味道。I am guys。等一下，我站不稳，稍等。嗯，好臭。臭有没有？我读 saya mampu banget ni sing. Tuh. Okay guys, ini masih suasana pedesaan Hualien. Belum lanjut ke Taitung. Nanti lanjut ke Taitung. Sumpah cantik banget pegunungan. Sebenarnya dari tadi itu pemandangannya cantik banget. Cuma karena aku duduknya di tengah jadi gak bisa divideoin. Jeruk. Kucing diam-diam itu oren, enak banget tidurnya dia. Guys, ini masih Hualien mah. Ini masih di Hualien. Terus ini ada saudaranya aku, monyet. Hai, Yenqing, semua itu sing-sing deh. Dia itu jauh dan cahaya. Mereka, dia itu kuih jang, dia itu pah xa lai de nai jong. Cahaya. Dih. Nah, 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 nah. Jadi di sini tuh kayak ada tempat, apa ya? Ini dibikinnya tuh dari jerami, teman-teman, ini simpansenya. Pegunungan di Hualien, banyak gunung. Di Hualien banyak gunung, ini sawah yang udah dipanen. Oke. Oke, ini lagi momong, guys. Biasa momong Doro Nyai. Doro Nyai. Makan bintang udah nyampe di Taitung, teman-teman. Taitung. Cici. Halo. Cebintang. Cebintang. Bintang adalah nasi kotak. Cisang bintang. Hah? 我沒有吃過這個. Ini. 我台北买就好，这么大。ini sampai di pabrik susu lagi, bukan pabrik sih ya, tapi tempat wisata juga, cuma kayak yang tadi di Hualien itu. Ah.
出来再跑，你要不要跑？出来再跑，出来。 Lucu banget burung cendrawasihnya. Lari-lari dia. Si nenekku gak mau jalan lagi karena dia capek katanya, dan dia suruh aku beli es krim katanya. Terus anaknya sama menantunya sama kakek itu lagi keliling nyari sapi, nyari yang kayak tadi di Hualien itu. Di sini kan capek, jadi mbahku gak ikut. Makan es krim dulu bareng mbahku. Oh. Oh. 我牙齒酸。我也是。嗯。makan makan es krim. Es krim. Es krim. Makan es krim. Dia dan bahagia. Nabi nyomai lui. Pasen di hal kejauh semua. Nau nai deh. 喝个，你要喝酒。 Es krim. Krim. Es krim. Es krim. Es krim. Cukup semua tiang suli dan semua. Cemenin, culu, culu ranch. Oh, jadi kayak peternakan sapi. Jadi sekalian jualan es krim, ada lotion tadi, ada lotion, terus ada sabun. Ama, ni cuba cuma hehe di sini. Dana. Hai. Okay guys, jadi ini nginep di Taitung. Ini tempat tidur aku sendirian ya, gede. Dan itu di sana tempat tidur kakek sama nenekku. Oh, nenekku lagi mainan HP. Jadi aku pakai baju pendek. Soalnya aku juga nggak bawa ganti banyak ya. Aku baju pendek, buat tidur. Terus itu barang-barang aku di sana sama barang-barang nenekku. Besok lanjut ke Kaohsiung, teman-teman. Capek tapi ya dinikmati aja lah. Guys, ini suasana pagi di Taitung ya. Ini kami semua udah bangun, dan itu di depan yang bangunan baru.
itu stasiun Taitung yang baru ya. Dan ini dikelilingi gunung-gunung, cantik banget. Tapi saya gak bisa ngevideo dari dekat karena ini aku dari hotel ngevideonya dan jendelanya juga kotor. Jadi mohon dimaklumi ya. Tapi semua cantik banget. Dan karena aku belum pernah kesini sebelumnya, terima kasih Bosku udah dibawa aku kesini. Nanti lanjut perjalanan ke Pingtung, lepas Kaohsiung, terus balik ke Taipei besok. Sarapan pagi guys. Nah teman-teman, tadi habis sarapan pagi di hotel, ini check out dari hotel, terus lanjut cari tempat rekreasi yang masih berbau pedesaan juga. Jadi karena memang kita tinggalnya di kota, kalau liburan pasti lebih senangnya yang ke tempat beginian teman-teman. Jadi ini mbahku lumayan seneng ya, dan kebetulan ini cuaca di Taitung lagi cetar banget ya. Ini mbahku dituntun sama anaknya. Tainan panas banget guys, beda nggak kayak di Taipei kan dingin. Dan ternyata aku salah kostum, pakai lengan panjang, celananya tebal.
A few minutes later. Guys, akhirnya aku udah sampai di rumah. Ini perjalanan yang sangat-sangat melelahkan ya. Bayangin dari Taipei, Ilan, Hualien, terus Taichung, Kaohsiung, Tainan. Pokoknya semua dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah terus naik lagi ke atas sampai rumah. Capeknya benar-benar bukan kaleng-kaleng ya. Apalagi aku harus nonton simbahku bawa barang banyak banget, pindah hotel sana sini, aduh. Capek tetap dinikmati. Oke, ini Bobby mau pamit aja. Nanti mau istirahat sebentar terus lanjut mandiin simbah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.